teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di itu mystery box edisi snack, dan aku baru nemu ini di Shopee. Biasanya aku unboxing mystery box karakter ataupun hadiah-hadiah yang random gitu ya. Tapi ini tuh khusus snack gitu ya. Dan ini tuh harganya 100.000 aku belinya. Dan ini tuh ada dua ya, satunya 50.000. Oke, kita langsung buka aja karena aku penasaran banget. Ini pertama kalinya aku unboxing mystery box edisi snack gitu ya. Semoga aja ini snacknya bagus-bagus gitu, nggak expired. Karena aku takut juga guys beli yang beginian. Kalian komen di bawah, next aku unboxing mystery box edisi apa lagi. Nah, ini ada dua gitu ya. Oh, jadi ini tuh dipisahin satu-satu gitu, maksudnya dibungkusin lagi. Ciketnya isinya dikit banget ya. Nah, ada yang berat juga. Kita buka ini aja, karena ini kayaknya sama aja sih. Nggak tahu mana banyak, mana yang dikit ya. Bismillah. Semoga aja kita dapat ciki yang bagus-bagus itu ya, maksudnya yang mahal-mahal gitu. Oke, ini kayaknya susah juga ya bukanya. Oh, dari sini. Oh, aku salah buka guys. Ini dilemin gitu, tapi kalau ini dilakbanin gitu ya, biar gampang bukanya. Oh my god. Sumpah. Ini banyak banget. Kita buka satu-satu dulu ya. Oke. Tada. Ini kayaknya harganya paling 5.000-an gitu ya. Oh, mahal. Ya, kalian komen di bawah, aku dapat susu untuk yang pertama. Mantap juga sih menurut aku, ini bisa diminum. Kita lihat dulu tanggal expired-nya. Bocor, guys. Oh. Aku tahu bocornya bagian mana? Nih. Kelihatan ya netesnya. Ya ampun, ini masih bagus nggak sih? Oh, expired-nya ini. Maret 2023. Ini expirednya masih lama, cuman aku takutnya kena bocor. Oke, guys, lanjut. Ya ampun, guys, ini bukannya snack berhadiah ya? Ya, ini Leonida snack. Nih, ada gambar uangnya juga. Apa kita buka dulu ya buat lihat hadiahnya? Oke, guys, ini mangkok transparannya. Kita buka aja. Bismillah. Pakai gunting aja ya. Nih. Oke, alhamdulillah, guys, dapat uang. Ya, walaupun 2.000, tapi alhamdulillah banget karena kita di dalam mystery box dapat ciki dan cikinya berhadiah juga. Ya, alhamdulillah rezeki anak salehah. Tada. Choco pie, marshmallow, soft cake. Ini aku gak tahu rasa apa. Oh, ini rasa coklat gitu, cuma ada kejunya juga ya guys. Aku belum pernah makan ini. Dan expirednya masih lama sih, 2023 juga. Oke, okay. Oh my god. Ini kesenangan gitu ya guys, karena dia suka Pocky. Sumpah ini Pocky guys. Enggak pernah makan Pocky ya, expirednya kayak gitu banget. Kita belinya 50.000, wajar juga kita dapat Pocky ini. Ya, ini yang ketiga. Ini rasa cookies and cream. Dan kita lihat dulu expirednya, takutnya nanti udah expired ya. Ya kita nggak usah uzon juga sih, cuman maksudnya harus dilihat dulu. 2023 juga. Ini kayaknya ciknya masih baru gitu ya. Masih baru-baru. Oke, okay. Next star. Ini harganya 1.000-an atau 2.000-an? 2.000. 2.000 ya. Ini aku sering juga sih beli ini, cuma aku lupa harganya berapa. Oh my god. Kita buka dulu. Ini kayaknya kita kebanyakan dapat uang gitu ya. Atau kita robek aja. Nih, bismillah ya Allah. Oh my god, guys. Dapat 10.000. Gila. Alhamdulillah ya Allah dapat 12.000. Ini nggak ada lagi, kosong. Oke. Okay. Oh, ini trik ya. Aku pernah makan ini cuma gak enak gitu rasanya. Tapi ini rasanya kan beda-beda gitu ya. Ada yang warna merah. Kalau warna merahnya itu gak enak banget menurut aku. Ya, tapi gak apa-apa. Ini alhamdulillah mantap. Karena kita dapat uang juga, guys. Dan ini yang terakhir. Nih, kosong. Dan aku belum pernah beli ini. Ini tuh bakmi ayam, daging ayam asli. Ini harganya berapaan ya kira-kira? Kayaknya mahal gitu ya. Oh iya, ini ternyata gak mahal ya, guys. Harga retail yang disarankan 5.500. Cuma dari packagingnya ini mahal banget ya kesannya. Ya mantap sih menurut aku. Dan kalian jumlahin ini berapa totalnya? Apakah ini sampai 50.000 dalam satu box ini? Dan kalian jangan lupa, ini aku dapat 12.000 juga. Ini seru juga sih, guys. Kalian komen di bawah kalau kalian pengen aku unboxing mystery box edisi snack lagi ya. Mungkin aku bakalan cari di toko yang lainnya. Kita lanjut ini ke box yang terakhir. Ini box yang kedua ya. Ya semoga nggak sama ya isinya, karena kalau sama ya menurut aku rugi juga sih. Bukan rugi sih ya, cuman lebih nggak seru aja. Oh my god, guys. Hah? Yeah. God, susu rasa selera coklat. Ini enak. Oh, ini enaknya guys, aku belum pernah juga. Aku jarang banget minum yang begini-beginian. Dan ini aku nggak tahu harganya kira-kira berapa. Paling 5.000-an gitu ya. Ya, 5.000-an gitu. Oke, okay. Jadi ini kayaknya choco pie lagi. Ya nggak apa, ini kayaknya sama juga ya, cuman masihnya dikasih beda varian gitu. Nah kan, ini bon cabe guys. Ini instan bon cabe rasa mie goreng, sudah termasuk satu bungkus bon cabe dalam kemasan. Ini yang jumbo 105 gram. Aku nggak tahu ini harga berapaan kira-kira. Oh, ini masih lama tahun depan. Ya, 2023. Dan ini tuh kayaknya harganya sekitar 5.000 juga. Oke, kalian jumlahin aja guys. Kalian tolong jumlahin di komentar ya, apakah aku rugi atau untung. Oh my god. Jadi ini tuh di setiap boxnya ada ciki berhadiah gitu ya. Mungkin karena di tokonya itu jualan ciki juga. Kita buka, bismillah. Semoga ini dapat uang lagi. Ya, walaupun 2.000 ya. Oh, oke.
hadiahnya. Oh my god, guys. Ini double hadiahnya. Ya ampun. Nih, guys, aku dapat double. Kita buka dulu ya biar nanti enggak susah lagi di akhir. Kayaknya kapan-kapan aku beli ini lagi deh. Soalnya bisa dimakan gitu ya semua chipnya random gitu. Jadi enggak perlu ke kedai gitu buat beli ciki. Nih, alhamdulillah aku dapat 3.000 di box yang kedua. Ya, semoga ini ada amplopnya ya, guys. Bismillah. Oh my god. Guys, ada amplop lagi. Bismillah, semoga ini 10.000 lagi ya. Alhamdulillah ya enggak apa-apa 5.000. Ya karena hadiah yang di cikinya double juga. Kayaknya aku pernah beli ini deh dulu. Cuman ini bukan kemasan yang ini, kemasan yang kayak gini gitu. Nih, kemasannya kayak gini. Ada enggak sih yang kecilnya? Ada ya? Nih. Ini kayaknya harga 1.000-an. Ya. Oke, lanjut. Oh my god, ini lagi, guys. Jadi ini lengkap banget ya. Ini masih 2023. Kan ini sama-sama gitu hadiahnya, cuman dibedain gitu ya. Maksudnya ini temannya ini bakalan kita masakin nanti enggak sih? Ya hari ini. Ya walaupun kadang ya. Ini masih ada. Beng-beng ini kesukaan kakak aku sih. Nah, kata mereka ini harganya 3.000 ya, karena yang dulu aku terakhir belinya itu yang kecil gini, segini. Nih segini ya, itu harganya 2.000-an gitu. Ya ini kayaknya harga 3.000-an. Dan ini, ya ampun ini udah yang terakhir, guys. Oke, gak apa-apa. Oh ini Arden. Oh ini kayak ini ya. Nih kayak Nextar gitu. Nah ini kan sama-sama gitu hadiahnya. Ya menurut aku lebih untungan yang box pertama ya, karena dapat uang 12.000. Kalau ini cuma 8.000 doang. Kalau ditotalin ini aku dapat uang semuanya itu 20.000. Menurut kalian ini aku untung atau rugi? Kalian komen di bawah aja. Dan ini menurut aku kemakan semua, gak ada yang kemakan ya. Paling beberapa doang yang aku gak suka, maksudnya belum pernah coba juga. Oke, guys, makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalian komen di bawah next aku unboxing mystery box edisi apa lagi. Mungkin snack lagi kalau kalian suka ini. Dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe. Follow Instagram aku di sini. See you next video. Bye-bye.